Lestari, kenapa kamu menangis? Kenapa Kanjeng tega melakukan ini padaku? Aku sudah tidak berguna lagi. Aku bukan wanita suci lagi. Kamu bicara apa, Bestari? Kanjeng sudah merampas semuanya. Kanjeng sudah merampas semua kesucian dan kehormatan yang sudah aku jaga sepenuh hati. Aku bukan wanita suci lagi. Aku sudah jadi wanita kotor. Apa yang sudah aku lakukan? Aku sungguh tidak ingat apa-apa, Bestari. Bapak, sungguh memalukan. Di rumahku, kalian berbuat asusila. Tenang, Ki. Tenang, Ki. Aku akan... Aku tidak terima kau perlakukan putriku serendah itu. Hei! Mau pergi kemana kamu, Bedebo? Bopo berhenti! Jangan menyerang ya, Bopo! Suami saya. Oh iya. Saya hafal sekali dengan suara seluring suami saya. Tapi kenapa suaranya begini? Aduh. Peniup seruling itu sedang marah, Nyai. Bagus sekali kamu ya. Sudah berapa lama punya simpanan, ha? Tidak kusangka kamu di belakangku bermain gila. Ada apa? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku dengan tubuhmu yang kotor ini. Apa salah saya? Tanyakan kepada dirimu. Saya diculik, Kakang, oleh gerombolan gagak lodra. Diculik? Diculik atau sengaja membiarkan dirimu diculik? Karena yang menculikmu adalah pemuda yang tampan. Begitu? Tegas sekali kau berkata seperti itu dengan pemuda baik ini. Baik buatmu. Bagiku busuk. Paman, kalau secara tidak kebetulan saya membantu istri paman dari korban penculikan, saya tidak mungkin kenal dengan istri paman. Kan main alasanmu. Masih muda, sudah pintar untuk mengarang. Hei, kamu. Kenapa kamu tidak mencari perempuan yang seusia denganmu, ha? Agar kamu tidak merusak isi orang. Paman, ini sudah sangat keterlaluan. Ini salah paham. Saya tidak ada maksud untuk mengganggu. Saya hanya menyelamatkan istri paman dari korban penculikan gagak lodra. Setelah itu saya tidak ada urusan lagi. Assalamualaikum. Hei, pemuda yang bermoral bejat sepertimu tidak pantas untuk hidup. Jangan, Kang. Dia itu pendekar yang baik. Oh, pendekar. Pantas kalau kamu tidak gila kepadanya, ya. Tapi bagus, karena dia seorang pendekar dan aku juga pendekar, akan aku buktikan. Aku lebih hebat dari dia. Kakang! Kang!
Hebat sekali kamu anak muda. Siapa kamu sebenarnya? Saya Lindu Aji, murid guru Kiai Jabat dari Padepokan Wali Putih Lereng Gunung Arjuna. Oh, pantas kamu hebat. Tapi aku yakin gurumu akan menderita batin kalau dia sampai tahu kamu menggunakan ilmu hanya untuk mengumbar hawa nafsu. Tunggu, Paman. Kalau memang Paman Demang setia kepada Gusti Sultan Agung, pasti Paman kenal dengan keris ini. Naga Welang. Maafkan saya. Mata saya sudah benar-benar sangat buta sampai saya tidak mengenali Bengang dan Mataram. Wari, maafkan aku, sayang. Ternyata yang menolongmu adalah Penganggung dari Mataram, utusan khusus dari Sultan Agung. Ayo, Senopati.